juga yang terakhir untuk melengkapkan perjalanan ke bulan ini bagi kita pasukan. Dihalifaskan Sarawak. Mudah untuk disempurnakan oleh Muhammad Ilham Zakwan. Selangor juga mencari kemenangan yang penting setelah mereka cuma mencipta satu kemenangan sahaja. 19-17 menewaskan Pahang. Sementara bagi satu lagi pesaing dalam kumpulan B ini ialah Persekutuan akan turun bertemu dengan Pahang. Jatuh di situ. Saja larian yang menjadi dilakukan oleh Muhammad. Jadi persaingan antara Selangor ialah Persekutuan Sarawak dalam saingan kumpulan B ini cari kedudukan ke peringkat skor akhir. Dan sebahagian daripada penyokong-penyokong Sarawak yang berada di sini. Langgang rugby yang memulakan membuka aksinya hari ini yang mencuri tumpuan penduduk-penduduk di sekitar Ipoh ini mengambil kesempatan sempena dengan cuti hujung minggu bagi menyaksikan sukan rugby. Cantik sekali ini. Sekali lagi pemain Selangor cuba melakukan gerakan di sebelah kanan ini. Peluang kali ini, apakah berjaya? Dan ya, satu lagi try yang berjaya dilakukan. Selangor mendapat 5 lagi mata. Agak mudah bagi Ahmad Nazli untuk menyelinap masuk daripada kepungan pemain-pemain Sarawak dari sebelah kiri. Jadi 12-0 ketika ini. Sambil cuba disempurnakan satu conversion. Dari sudut yang agak sukar, angle yang agak sukar. Jadi 12-0 dalam berbaki tak sampai seminit saja lagi. Separuh masa yang pertama. Untuk Selangor selesa di depan.
dalam aksi yang nampaknya lebih dikuasai oleh Selangor setakat separuh masa yang pertama ini. Sementara itu bagi kumpulan A, Terengganu, Kelantan, Johor dan Melaka yang didahului oleh Terengganu dan Kelantan kedudukan 1-2. Sementara bagi kumpulan C pula yang mempunyai 3 pasukan sahaja, Negeri Sembilan, Sabah dan Kedah didahului oleh pasukan Negeri Sembilan. Kumpulan D, Tuan Rumah Perak diletakkan bersama dengan Perlis di Sultan Pulau Pinang. Dengan Perak yang berjaya menewaskan Pulau Pinang 36-0 aksi pertama, mereka berada di depan ketika ini. Kali ini peluang untuk Sarawak untuk melakukan satu try, tapi tidak dibenarkan oleh pengadil, ada kesalahan di situ. Kesalahan yang berlaku. Inilah satu-satunya peluang dalam separuh masa yang pertama ini yang datang daripada pasukan Sarawak. Cuaca kembali panas di sini. Ada pemain yang mengalami kecederaan, pemain Sarawak. Ini adalah Aiman Hafiz bin Abdul Karim, pemain Mekajis nombor 8. Untuk pasukan Selangor. Jadi bila-bila masa saja akan ditamatkan. Sekali lagi Selangor cuba untuk bergerak dari sebelah kiri. Di tempat yang sama mereka berjaya memulakan larian mereka melakukan try. Dua tries yang dilakukan oleh pasukan Selangor dari sebelah sana. Dan kali ini bagaimana nombor 4? Hampir-hampir saja dia berjaya melepaskan diri. Ada 3 pemain Sarawak yang cuba untuk menghalang Muhammad. Sekali lagi nombor 9 di situ adalah Wan Muhammad Izzuddin. Dia tak berjaya untuk melepaskan diri. Separuh masa pertama dengan kedudukan 12-0, Selangor sedang mendahului Sarawak. 1 minit untuk mereka berehat dan akan meneruskan aksi selepas itu dalam separuh masa yang kedua selepas ini. Walaupun menuju ke penghujung persaingan tadi, sudah mula nampak gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Sarawak. Cuba mengintai peluang untuk mencari try yang pertama. Kita perhatikan daripada gerakan ini yang bermula dari bawah sebenarnya. Dilakukan oleh Muhammad Ilham dari bawah. Dan selepas itu larian yang baik dilakukan oleh Farhan untuk memulakan mereka mendapat try yang pertama. Dan yang